Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di posisi situasi Pasar Plupuh ya, yang ada di Plupuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Nah, kegiatan kami coba monitoring kegiatan pasar tradisional. Ternyata posisi pasar tradisional di Plupuh saat ini sudah mulai dibangun, sudah dihuni. Hanya saja memang kegiatannya sudah berjalan lancar ya. Seperti kios-kosior pasar tradisional lainnya yang ada di Plupuh dan sekitarnya. Jadi untuk kegiatan pasar Plupuh ini insya Allah sudah lancar dan ready. Hanya saja memang setelah dibenahi, diperbaiki, harapan kita esensi pasar tradisional tidak hilang. Nah ini di luar, kalau di dalamnya juga esensinya sama si pasar tradisional gitu. Di sepanjang jalan Plupuh di sini ada kios-kios kecil yang juga meramaikan suasana 24 jam. Ya paling tidak di pagi hari, subuh sampai dengan sore hari, kegiatan ini masih berjalan. Pasar tradisional adalah pasar esensi rakyat, pasar jantungnya rakyat, pasar pilarnya rakyat. Jadi kata kuncinya, di beberapa titik lokasi itu jangan sampai menghilangkan esensi pasar.